Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, demo Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi menyuarakan tolak pemilu curang di depan KPU Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang berujung ricuh. Polisi mohon maaf. Kami bisa kembali lagi. Tak hanya nekat memanjat beton barikade, massa bahkan terlibat aksi saling dorong dengan petugas hingga mengakibatkan sejumlah pendemo jatuh terinjak. Massa meminta komisioner KPU menemui mereka. Kesal tak digubris, sejumlah orang mulai merangsek naik ke beton pembatas. Sejumlah pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan petugas. Massa meminta Ketua KPU Hasyim Asyari mundur dari jabatannya.